Saya sebagai mantan praktisi ngajarin tenaga dalam mental-mental, setelah saya sadar ini sugesti pikiran, jadi bukan saya belajar, lillahi ta'ala saya tidak belajar hipnosis. Cuma ada pola kesamaan yang saya temukan waktu jadi ahli hikmat, kok sama? Makanya begitu saya ngebahas hipnosis, saya datangkan psikolog, sama psikologi. Jadi malah saya berpikir dulu, bapak-bapak ibu, saya sempat dulu saya ilmuwan ini. Saya kira teori ini belum ditemukan orang lain, ternyata sudah ada. Ya, nah, bro Mesa, sebenarnya permasalahan di sini adalah seperti tadi, Kang Mesa. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi nggak bisa lu buat video tiba-tiba nyalahin AIWO. Nah, itu sebenarnya gangguan psikologis yang disebut narsistik, yang merasa benar sendiri. Seriously, ini benar.